Halo sobat tutorial, selamat datang kembali di channel infotutorial.com. Oke sobat tutorial, di video kali ini saya akan menjelaskan cara mengubah alamat rumah di akun pembayaran Facebook. Nah, sebelum kita menjelaskan caranya, kalian dukung channel ini dulu ya sobat, dengan cara tekan tombol subscribe dan aktifkan loncengnya agar sobat tidak ketinggalan video dari saya. Oke sobat tutorial, langsung saja di sini kita buka dulu aplikasi Facebook. Nah, di sini kita sudah masuk ke halaman Facebook. Selanjutnya di sini kalian scroll ke bawah. Nah, di sini kalian klik saja lihat dashboard. Nah, di sini kita sudah masuk ke halaman dashboard profesional ya. Nah, selanjutnya di sini kalian geser ke samping yang saya tandai warna merah ini. Nah, di sini kalian klik saja monetisasi. Nah, selanjutnya di sini kalian klik lihat semua yang saya tandai warna merah ini, kalian klik saja. Nah, di sini kita sudah masuk ke halaman pembayaran ya. Selanjutnya di sini kalian klik pengaturan yang pojok kanan atas yang saya tandai warna merah ini. Nah, di sini kita sudah masuk ke halaman pengaturan pembayaran. Nah, untuk metode pembayaran ini kalian bisa mengubah nomor rekening, nomor telepon, email, dan di bawahnya kalian bisa mengubah juga alamat rumah kalian ya. Nah, di sini kita membahas cara mengubah alamat rumah. Nah, caranya cukup mudah ya. Nah, di sini kalian klik saja update yang di bawahnya yang saya tandai warna merah ini, kalian klik saja. Nah, di sini kita sudah masuk ke halaman pengisian data kita ya. Nah, di sini ada nama depan, ada nama tengah resmi, ada nama belakang, ada tanggal lahir. Nah, di sini kalian bisa scroll ke bawah. Ada alamat utama. Di sini ada kota, negara, bagian atau provinsi dan kode pos ya. Nah, di sini kita akan mengubah alamat utama. Nah, caranya di sini kalian klik saja alamat utama ini. Nah, di sini kita hapus dulu alamat utamanya. Nah, di sini saya akan kasih contoh. Kita hapus dulu alamat utama. Nah, selanjutnya di sini kita paste. Nah, di sini saya sudah salin ya. Tinggal paste alamatnya. Nah, selanjutnya kita klik di kota. Nah, jika kalian sudah pindah rumah, kalian isi kota kalian. Nah, di sini saya kota Banda Aceh. Selanjutnya di bawahnya lagi ada negara, bagian atau provinsi ya. Nah, di sini kalian klik saja tanda panah yang saya tandai warna merah ini. Kalian klik. Di sini ada pilihan. Nah, di sini kalian bisa scroll ke bawah, kalian pilih sendiri sesuai dengan provinsi kalian masing-masing. Nah, kalau sudah, selanjutnya di bawahnya lagi kalian scroll ke bawah. Nah, di sini ada kode pos. Nah, untuk kode pos ini kalian isi sesuai dengan daerah kalian masing-masing ya. Nah, di sini saya akan kasih contoh. Nah, di sini saya isi dulu kode posnya. Nah, kalau sudah kalian klik selesai. Nah, di sini kalian lihat lagi alamatnya apakah sudah benar alamat utamanya yang kita ubah. Nah, kalau benar kalian klik saja perbarui yang di bawahnya. Nah, lagi diproses ya. Nah, selanjutnya di sini kalian scroll ke bawah. Kita lihat apakah sudah berubah alamatnya. Nah, di sini kalian bisa lihat sendiri alamat rumah. Di sini saya sudah berhasil mengubah alamatnya ya, yang saya tandai warna merah ini. Nah, sangat mudah ya cara mengubah alamat rumah di akun pembayaran Facebook. Nah, di sini kalian bisa lihat sendiri saya sudah berhasil mengubah alamat rumah di akun pembayaran Facebook. Nah, bagi kalian yang mau mengubah nomor rekening di akun pembayaran Facebook, kalian bisa cek video saya yang sebelumnya. Nah, untuk linknya ada di deskripsi video ini. Oke sobat tutorial, sekian video dari saya. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa kalian dukung channel ini terus ya.
supaya saya semangat memberikan info tutorial lainnya. Oke, sobat tutorial, sampai jumpa di video selanjutnya.